Dari limbah batok kelapa yang ia sulap jadi aneka kerajinan batok kelapa, Subkan Nur Taufik mampu memperbaiki kehidupan ekonomi rumah tangganya. Selain membangun rumah lantai 2, membeli sebuah mobil, beberapa motor, dia kini mampu membeli sebidang tanah pekarangan yang rencananya akan digunakan sebagai bengkel kerja. Yang lebih membuat ia senang adalah dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dari ratusan karyawan yang pernah bekerja di tempatnya, banyak yang kemudian mandiri dan membangun usaha sendiri. Dengan usaha itu membuat kerajinan batok kelapa ini, ekonomi keluarga mereka ikut terdongkrak. Dibantu 18 orang karyawan, ada ratusan desain produk telah dibuatnya. Produk yang paling banyak dipesan adalah peralatan rumah tangga seperti gelas, teko, piring, sendok, sumpit, nampan, dan kap lampu. Harga kerajinan batok kelapa ini beragam, mulai dari yang termurah berupa gantungan kunci Rp2.500 per biji hingga kap lampu seharga Rp150.000 per buah. Dalam sebulan, usaha kerajinan ini mampu meraup omset penjualan senilai lebih dari Rp150 juta. Padahal, pria yang tinggal di Dusun Santan, Guosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta ini mulanya hanya tergelitik dengan batok kelapa yang banyak menumpuk di halaman rumah tetangga. Maklum, masyarakat desa Santan sejak dulu memang banyak yang usaha rumahan pembuatan minyak goreng berbahan kelapa. Sisa batoknya melimpah dan biasanya hanya digunakan untuk kayu bakar atau bahkan dibuang begitu saja. Dalam benaknya terpikir memanfaatkan limbah itu menjadi produk kerajinan yang bisa dijual. Lalu, pada pertengahan tahun 1992, bermodal sebuah gerinda manual seharga Rp18.000, ia coba membuat gantungan kunci, pigora, sendok, teko, cobek, dan perkakas rumah tangga lain dari batok. Ia masih ingat di tahun 1996, usai pameran di Hotel Garuda Jogja, pria yang akrab disapa Nur ini mendapat pesanan dari Kanada berupa alat musik maracas, salah satu instrumen musik samba terbuat dari tempurung sebanyak 10.000 biji.
harga per biji waktu itu Rp15.000. Pesanan inilah titik balik perkembangan usahanya. Dengan bendera Sanggar Cumplung Aji, hasil kerajinannya kini diminati para pembeli dari luar negeri seperti Kanada, Prancis, dan Spanyol. Bahkan pada tahun 2011 lalu, Nur mendapatkan pesanan dari buyer Jepang berupa pembuatan peralatan alat makan seperti sendok, piring, garpu, nampan, dan teko. Pesanan itu bahkan berlanjut ke penandatanganan kontrak selama 1,5 tahun senilai ratusan juta rupiah. Untuk menyelesaikan pesanan itu, ia mengerahkan 200-an tenaga kerja. Kebanyakan para tetangganya serta menambah peralatan berupa mesin bubut sebanyak 20 unit. Tak sekedar itu, kepada para karyawannya, Nur juga mengajari mengelola usaha sendiri, mulai dari mendesain, memproduksi, memasarkan, serta mengelola keuangan. Tujuannya agar para karyawan itu kelak mampu membuka usaha sendiri. Jerih payah Nur sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Seiring dengan perkembangan usahanya, beberapa orang karyawan mulai melepaskan diri dan membuka usaha sendiri. Saat ini, berdiri tak kurang dari 12 sentra usaha kerajinan batok kelapa berdiri di dusun ini. Sebelum ada usaha batok, sebagian kaum pria menganggur, bisa dibilang desa ini miskin dan sepi. Setelah tumbuh usaha, selain kian dikenal luas, usaha ini mampu memberikan tambahan masukan ekonomi sangat penting bagi masyarakat. Nur tak hanya peduli pada usaha kerajinan batok kelapa. Ia juga merangsang perkembangan berbagai potensi bisnis yang ada di kampung ini. Seperti peternakan lele, pengolahan ikan air tawar, bahkan sablon. Dusun yang dulu lenggang, kini kian ramai dan dinamis, berkat kehadiran berbagai bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Tentu tak bisa dipungkiri, Nur berperan besar menciptakan kondisi itu.